Pasha atau yang lebih akrab disapa dengan nama Pasha Ungu ikut buka suara, menanggapi single terbaru Rizky Billar yang berjudul Insan Biasa. Seperti yang diketahui, single Insan Biasa milik suami sang diva dangdut tanah air, Lesti Kejora, baru saja dirilis, tepatnya tanggal 24 Juni 2023. Lewat kanal YouTube Leslar Record. Single terbaru ayah Muhammad Leslar Al-Fatih Billar tersebut, mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia, terutama dari kalangan Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Sambutan hangat tak hanya datang dari kalangan masyarakat biasa saja. Bahkan sederet artis dan penyanyi ternama tanah air, ikut memberikan komentar mengenai single terbaru Rizky Billar, yang berjudul Insan Biasa. Salah satunya datang dari penyanyi top Indonesia, Pasha Ungu. Suami dari Adelia tersebut, mengaku kagum dengan kreativitas karya terbaru dari Rizky Billar itu. Dalam keterangannya, Pasha tak menyangka jika Rizky Billar sehebat dan seindah itu menciptakan lagu. Mantan wakil wali kota tersebut secara belak-belakan mengatakan bahwa dirinya terpesona dengan lirik, irama, musik dan video yang ada dalam single Insan Biasa tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Pasha juga tak lupa, mendoakan semoga single terbaru milik Rizky Billar bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luas tanah air. Pasha Ungu mengucapkan selamat dan sukses atas perilisan single Insan Biasa milik suami Lesti Kejora tersebut. Untaian ucapan selamat dan doa, tak hanya datang dari Pasha Ungu saja. Bahkan sederet selebritis dan penyanyi top tanah air, juga memberikan ucapan yang sama kepada Rizky Billar. Hal itu diketahui lewat komentar-komentar yang ada di media sosial saat ini. Terutama di media sosial milik Lesti Kejora dan Rizky Billar, baik itu di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok maupun medsos lainnya. Seperti misalnya, Haris Friza, Adiski, Abi Ramzi, Asila Maisa, Ivan Gunawan, Aurel Hermansyah, Atta Halilitar, Ali Syakib, Teuku Ryan, Ria Ricis, Ayah Kejora, Denny Sumargo, Raffi Ahmad, Rudy Salim dan tentunya masih banyak lagi. Dengan begitu, hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa karya terbaru Rizky Billar yang berjudul Insan Biasa mendapatkan apresiasi luar biasa di semua lapisan masyarakat tanah air. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Rizky Billar menciptakan lagu berjudul Jauh Dari Sempurna yang dirilis lewat Leslar Records. Suami Lesti Kejora ini menggandeng musisi Adi Permana sebagai music director dan Ronavian Kristianto sebagai music arranger. Rizky Billar berharap lagu tersebut menjadi satu lagu terbaik Lesti Kejora. Lesti Kejora dibuat menangis karena ulah Rizky Billar yang membuatkan lagu untuknya. Ini adalah lagu kedua dari Rizky Billar yang membuat Lesti Kejora meneteskan air mata setelah lagu Kejora. Selain itu, Rizky Billar menunjukkan isyarat akan terjun ke dunia musik. Memang beberapa waktu Billar sempat memamerkan bisnis barunya yakni Leslar Musik. Namun tak hanya berperan sebagai produser, ternyata Rizky Billar juga ikut terjun membuat karya yakni dengan menuliskan sebuah lagu.